kene ditono kono anu ojung ngene wae RT ku melok noleh-noleh ngene adine kadine kula lek sing ngene konten widen widen momot widen kempol lah mangke ya namanya kula tasi ali lari ali sampe terminal iki kadang-kadang yo nyabrang kita olin dong tapi dari sing tantan itu namanya sutrun kita terus tapi motor nih wih kak kalau pocong enggak kau kita lek terus kau mana ya nggak aku kau lari kau rep mana benar kau lari kau ini kan apa mengaku seru apa ngapa saning menu mana kau tak kebiasa sapu tuwek Ahmad sak niki niku pun sedoyo ya diramut. Nggih. Yang ngriki nggih mboten engke semono. Nek yang bandukan kedu golongan sing tegak dikai. Ngene iki sampean. Ya grup pun sak niki pun dibangun. Mboten asal. Ngopo-ngopo mboten asal iki nekan to dibangun iku menapa ngopo. Berarti adat ini sing ngobong-ngobong lho. Nggih, ini rapen menyani to. Ya yo TPH Sekarwangi dan bersama channel Cak Boim Warkop. Setelah diberikan petunjuk oleh juru kunci kuburan makam umum di Desa Lajuk. Ini saya yo TPH Sekarwangi bersama Mbak Toha yang berada di daerah makam Buyut Pari, dan gini kita akan melanjutkan lagi penelusuran misteri yang dimana kecelakaan misteri itu ada apa dan kenapa, mengapa, ada unsur apa dengan goibnya. Nah ini sudah diarahkan oleh Mbak Toha bahwasannya kita akan ke sana di daerah terdekat oleh para tetua yang akan ditanyai, yaitu tentang hal tersebut yang dimana harus sealokasi. Terima kasih, kita akan lanjutkan, tetap ikuti terus Jejak Misteri di Cak Boim Warkop Channel dan YOTBH Sekarwangi. Terima kasih. Ini YOTBH Sekarwangi bersama kru dan kawan-kawan beserta pula di channel Cak Boim Warkop. Setelah kita bertanya kepada orang tertentu ataupun para tokoh, yaitu juru kunci yang dimana disebutkan dalam Mata Indigo berkaitan pula dari jembatan sampai yang berada di makam umum Desa Lajuk Pedukuhan Pandogan. Lah di sini setelah kita bertanya-tanya dengan para tokoh, yaitu juru kunci di Desa Lajuk, yaitu mempunyai jawaban, yaitu adalah sebuah pocong kembar yang berada di Pedukuhan Pandogan. Terus yang berada di Buyut Pari itu adalah salah satu tempat bertua yang dimana dulunya pernah disalahgunakan. Lah kita sedang berada di makam Mbah Raden Abdullah sebagaimana yang berdekatan dengan alokasi di tempat yang sering terjadi kecelakaan. Lah di sini YOTBH Sekarwangi bersama pula dengan channel Cak Boim Warkop yang dimana kedua channel ini bersatu padu untuk menguak misteri yang terjadi kecelakaan maut yang selalu kebanyakan minta kepala dan harinya tetap di itu pula. Kita saksikan bersama mediator yang akan kami acarakan di acara ini. Kita lihat video selanjutnya. Berinteraksi dengan ahlul gaib yang berada di Mbah Raden Abdullah. Kita akan meminta bantuan mbahnya yang ada di sini, bukan berarti ini ruh atau arwahnya mbahnya.
maksudnya yang berkesinambungan di sini. Karena kalau kita menggunakan arwah atau makhluk astral yang berada di lokasi yang dimana di jalan raya yang sering kecelakaan, saya kurang meyakini atau kurang mumpuni karena di sana ada sesosok raja jin, yaitu pasti yang masuk akan menyelimurkan cerita dan fakta ataupun mitos ceritanya. Jadi kita akan menggunakan para ahlul gaib yang ada di sini, leluhurnya yang ada di sini, insya Allah di sini tidak akan terselimurkan dan tidak pula mendapatkan mitos yang hoax ataupun terbebani oleh makhluk yang kuat yang berada di jalan raya sana. Tapi belum tentu pula makhluk yang di sana itu bersalah. Jadi kita akan melihat apa yang akan dimasukkan dan jawaban apa yang akan dihasilkan. Mediator sudah mulai berhubungan. Semoga saja kita berhasil menguak misteri di episode kedua kali ini. Assalamualaikum. Nyuwun pangapunten Ingkang Agung. Kula kali rencang-rencang teng mriki sampun amit sewu teng barak genep kula kali poros dan tenaga gaib teng mriki. Kula teng mriki niate mboten ganggu lan mboten ngusik sing teng mriki, namung kula kepingin semerap anyu merapi ingkang kejadian misteri kecelakaan teng jalan raya Desa Lajuk. Menawi ingkang jenengan saged memanai kulo informasi lan teka-tekine teng mriki sejatine nopo, hakikate nopo, lan wonten nopo. Pripun saged diceritakaken, Mbah? Oh, didik-didik, Mbah. Nggih. Nopo mawon, Mbah? Oh, jadi katanya mbahnya ini kalau berkendara lewat jalan raya Lajuk, kalau melamun itu langsung terkoneksi sama goibnya situ, kejahilannya atau kejahatannya situ langsung ditabrakkan. Saya terjemahkan ya. Iya mbah, marungoten nopo maning mbah. Kenapa mbak? Bojone? Rajone. Rajone niku tujuannya yang kenapa mbak? Ya pemirsa YTBH Sekarwangi, jadi benar di situ ada raja jin, dan raja jin di situ menyiksai dan membingungkan arwah-arwah yang terbelenggu di situ, yang kecelakaan di situ. Tapi saya kurang paham ya, entah yang ada yang sudah terselamatkan apa belum,
Yang terpenting ada yang disiksa dan dibelenggu dan dibingungkan supaya tidak bisa pulang. Gimana? Marah tembak, apa mbak? Ya, jadi di situ banyak makhluk-makhluk astral yang jahat, yang jahil, dan jangan sampai linglung, ngelamun, ataupun Anda lewat situ sembrono atau ugal-ugalan. Nah, ini mbak, datang mriku kok saged makhluknya jahat-jahat niku pasti kan wonten sebabnya mbak. Napa om mbak, enten perjanjian kali menungso tanopo rojo sini mbak. Jadi mbahnya yang masuk ini intinya hanya sekedar mengetahui informasi yang ini tadi yang saya sampaikan. Untuk penyebab selanjutnya, mbahnya ini tidak mau membicarakan atau sebatas sekilas info yang saya sampaikan. Gini mbah, jenengan bahkan sampai mengetahui jero-jero ini mereka rojo jini asalnya pundi apa mbah? Bahkan semerah. Menawi niki wau kula kali Mas Iqbal niki wau sampun mendeti hawa teng mriku. Lah, menawi saged di lebetaken mriki arwah sing kula beda niku. Pripun, Mbak? Ya, media sana sini, kamera. Ini kesakitan semua ini. Ini arwah yang dimasukkan. Ganti. Ya. Damel bingung apa? Ini ku kerajaan rupanya apa sih mbak? Jadi di antara pohon-pohon jalan raya Desa Lajuk di situ katanya ada gerbang goib yang sangat besar dan ini adalah arwah yang dibingungkan. Panjenengan yang kecelakaan sih dan sedang disempurnakan. Lah tujuannya wit-wit nih mbak dipuncel kain putih nih guna apa? Jadi pemirsa, tujuannya dikasih kain putih agar tidak ada maksud tertentu, yaitu maksud yang buruk. Istilahnya mencegah, kayak pagar. Karena di tempat itu pernah disalahgunakan dengan seseorang, entah siapa. Jenengan
Mana apa mbak kok nedih dibangsulakan mereka? Terus itu mereka dibingungakan. Oh, gini mbak. Mohon maaf pemirsa YouTube Askar Wangi dan channel Cak Boim Markop. Ini tidak bisa lama-lama, takutnya ruh ataupun ini arwah ataupun sukmanya raga masnya ini ditarik ke sana oleh goibnya sana ya. Mohon maaf ini tidak bisa lama. Yuk parah yang keren hari ini. Hah? Yuk parah yang keren. Iya terus? Coba nanti kok anak buah ini? Parah kok ini? Ojo, gak kuat ini. Ini gak kuat ngomong gak kuat. Ojo. Jadi mohon maaf pemirsa gak bisa lama. Takutnya sukmanya masnya ini mediator dihisap sampai ke sana. Kita akan kembalikan. Kasihan karena energinya sana luar biasa bukan main. Tidak bisa diremehkan. Panjenengan pamit teng bae. Like comment subscribe. Waras sore. Waras. Bisa. Waras Mas. Memang nok kono. Ketok opo ae? Wah, kowe Mas. Wah. Wah, opo jelasno gak ro. Sing paling berpengaruh opo nek kono? Menurut sampeyan sing garis tersudut opo? Ya wong digawe bingung. Iya, mari. Wong kaya kabeh pikiran moro nglamun tak dalan. Ku mau kaya digawe ipo mbo dobrok no trek dan trek aurae warna apa nak warna apa macam-macam paling gede warna apa apa energi ini warna apa abang nak dukur apa nih sir mati lupa bang dukur nak dukur nak sing ireng bahkan bisa transformer jadi energi paling gede nak dukur ya ternyata benar pemirsa kata teman saya indigo energi paling besar itu di atas di udara yaitu raja jin yang ada di situ mereka membingungkan dan tunggu di episode ketiga tetap di YouTube Askar Wangi dan Cak Boim Warkop channel di episode ketiga akan saya sendiri yang menguak masih ada teka-teki yang belum terkuak dan lebih seru lagi. Tetap ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe.